Kali ini kita akan jelaskan fakta unik gajah yang perlu Anda ketahui. Gajah merupakan hewan terbesar yang hidup di bumi. Hampir seluruh bagian tubuh dari hewan ini memiliki ukuran yang besar. Di dunia kita mengenal ada dua jenis gajah, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Perbedaan dari kedua jenis gajah ini adalah pada ukurannya. Gajah Afrika dikenal lebih besar daripada gajah Asia. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua spesies gajah, yaitu gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Gajah termasuk ke dalam hewan mamalia yang hampir punah. Bagaimana tidak, hewan ini banyak diburu oleh orang-orang. Oleh karena itu, gajah ini menjadi salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Kedua spesies ini mengalami kondisi kritis. Banyak ancaman yang dihadapi oleh kedua spesies ini untuk bertahan di habitatnya. Salah satu ancaman serius bagi populasi gajah ini adalah karena perburuan dan perdagangan gadingnya. Ukuran gajah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, kalau ternyata gajah Afrika lebih besar daripada gajah Asia. Ya, gajah Afrika memiliki bobot antara 2.268 hingga 6.350 kg dengan tinggi mencapai 4 meter. Belalai pada gajah. Belalai pada gajah ini adalah perpanjangan dari bibir bagian atas dan hidung. Belalai pada gajah ini memiliki berbagai fungsi yang vital bagi kehidupan seekor gajah. Belalai gajah digunakan untuk menggenggam, bernapas, untuk makan yaitu dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, untuk minum, untuk membersihkan diri dari debu, untuk mengendus, mengangkat, berkomunikasi, sebagai alat perlindungan dan tentunya sebagai alat penginderaan. Telinga gajah, tak hanya tubuhnya saja yang besar, beberapa bagian tubuh gajah lainnya juga besar seperti telinga. Salah satu ciri-ciri gajah ini adalah ukuran telinganya yang besar. Ukurannya bisa mencapai 1/6 dari ukuran tubuhnya dan memiliki fungsi utama dalam proses pendinginan. Telinga gajah ini mengandung jaringan pembuluh darah dengan ukuran yang sangat kecil dan begitu ekstensif. Aliran darah yang hangat saat bersirkulasi pada jaringan tersebut akan mendingin sebagai akibat dari pengaruh lingkungan di luar tubuh gajah. Hal ini bisa terjadi karena lapisan kulit pada gajah sangat tipis, sehingga kontak antara darah dengan temperatur lingkungan luar lebih dingin dapat terjadi. Kaki miring pada gajah. Ciri-ciri gajah lainnya adalah kaki pada gajah yang memiliki keunikan. Kaki pada gajah memiliki tulang rangka yang miring dengan bantalan lemak yang besar dan terdapat jaringan ikat pada bagian tumit kaki gajah. Kulit keriput pada gajah. Rata-rata kulit pada gajah adalah berwarna abu-abu dan teksturnya terlihat keriput. Kalau dibandingkan antara gajah Afrika dan Asia, maka kulit gajah Afrika lebih berkeriput dibandingkan dengan kulit gajah Asia. Kulit keriput pada gajah ini bertujuan untuk menjaga tubuh gajah agar tetap dingin atau tidak merasakan terlalu panas. Rambut di tubuh gajah. Ciri-ciri gajah ternyata juga memiliki rambut di pada tubuhnya. Rambut pada gajah ini memang jarang, tipis, dan tersebar tidak merata di tubuhnya. Hanya pada bagian-bagian tertentu saja rambut gajah terkonsentrasi. Itulah fakta unik gajah yang perlu Anda ketahui. Silakan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.